Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bedilers, salam satu laras. Kembali lagi dengan saya di channel Sobat Bedilers, channel dari GSA Sport Indonesia. Jadi sebelum saya mau mengulas yang baru-baru ini di depan saya, mau menyapa dulu nih, gimana nih kabar kalian Sobat Bedilers? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, semoga diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita amini, amin amin ya robbal alamin. Baik, kalian boleh itu ya absen-absen dulu sebelumnya di kolom komentar, kalian berasal dari mana aja, atau mungkin kalian dari daerah yang sama seperti lokasi GSA Sport Indonesia yaitu di Pare Kediri Jawa Timur, pengen langsung mampir ke sini boleh banget ya, monggo. Pengen cari senapan angin secara langsung bisa banget ya Sobat Bedilers. Dan buat kalian yang merasa agak jauh, nggak sempat kesini, jangan khawatir karena GSA Sport Indonesia melayani pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia ya Sobat Bedilers. Jadi kalian tetap bisa order dimanapun, kapanpun order di GSA Sport Indonesia tetap bisa ya Sobat Bedilers. Baik, langsung saja ya Sobat Bedilers, mari kita ulas senapan yang baru. Di depan saya ini sudah ada senapan baru. Ada apanya sih ini? Ini senapan apa kok ada anginnya? Jadi ini tuh senapan angin PCP yang buat berburu ikan ya Sobat Bedilers. Jadi mungkin sebagian dari kalian ada yang nyari-nyari atau yang tanya-tanya pengen punya senapan tapi yang buat ikan. Nah kali ini GSA Sport Indonesia sudah ada, tapi untuk senapan angin ini sistemnya PO ya Sobat Bedilers, pre-order. Jadi ini menjadi salah satu contoh senapan anginnya. Mungkin kalau kalian kurang srek popor model ini, mungkin bisa yang lain karena ini sistem PO ya Sobat Bedilers. Jadi langsung saja saya mau ulas spesifikasi yang diberikan dari senapan angin PCP Passer ini ya, PCP buat berburu ikan atau PCP Passer namanya. Jadi senapan angin ini menggunakan laras baja. Untuk panjang larasnya sendiri ini 60 cm ya Sobat Bedilers. Terus kalibernya ini yang kaliber 4,5 ya ukurannya, yang buat ikan ukuran 4,5. Jadi larasnya yang tanpa alur ya, yang polos Sobat Bedilers, karena ini yang buat ikan. Terus untuk tabungnya ini terbuat dari bahan kuningan dengan OD tabung 25 mm ya. Terus untuk kapasitas anginnya seperti luger lainnya yaitu 2700 PSI ya amannya. Dan pengisian anginnya karena ini yang model apa, yang tipe PCP, jadi pakai pompa PCP ya Sobat Bedilers. Terus juga sudah dilengkapi manometer ada di depan ya Sobat Bedilers. Untuk peluru dari senapan angin ini itu beda, bukan pakai mimis tapi namanya itu pakai passer ya. Kalau kalian sudah menggunakan apa senapan ikan mungkin kalian sudah tahu ya Sobat Bedilers. Terus saya mau kasih nunjukin nih berapa sih tarikannya dari senapan angin ini. Satu. Oh, ada dua. Oke, jadi ada dua ya Sobat Bedilers. Jadi ada dua track speed ya Sobat Bedilers. Pengkulor. Jadi ada dua speed track ya untuk senapan angin PCP Passer ini. Terus untuk popornya sendiri ini model klasik. Buat kalian yang nggak pengen model klasik, popornya juga bisa model lain. Nanti harganya menyesuaikan sesuai keinginan kalian karena sistem PO. Kalau PO model popper bisa menyesuaikan keinginan kalian ya Sobat Bedilers. Kalau yang buat contoh yang visualnya ini itu model klasik ya Sobat Bedilers. Oke, sekarang masalah harga. Jadi
harganya dibanderol harga berapa sih kalau kalian pengen punya PCP Passer ini. Jadi harganya itu murah banget, gak sampai 2 juta, yaitu 1.800.000 rupiah kalian sudah memiliki senapan PCP Passer ikannya, model yang model klasik seperti ini, 1.800.000 rupiah ya Sobat Bedilers. Buat kalian yang berminat PO senapan angin ini, bisa langsung hubungi CS kami, nomornya ada di bawah sini ya Sobat Bedilers. Dan untuk metode pembayarannya sendiri, GSA Spot Indonesia itu memiliki dua metode pembayaran. Yang pertama yaitu dengan sistem pembayaran transfer hanya menggunakan rekening atas nama UD Sukses Mulia Jaya ya. Selain itu bukan GSA Spot Indonesia. Jadi kalian harus berhati-hati, jangan mudah tertipu oleh orang yang mengatasnamakan mengatasnamakan GSA Spot Indonesia ya Sobat Bedilers. Dan selain itu GSA Spot Indonesia juga melayani pengiriman secara COD atau cash on delivery, jadi kalian bisa bayar di tempat. Kalau COD ini tentunya ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk syarat dan ketentuannya apa aja, kalian bisa langsung konsultasiin ke CS kami ya Sobat Bedilers. Oke, jadi seperti itu. Buat kalian bolehlah subscribe, terus nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan info menarik dan terupdate, apalagi update-update stok model terbaru, update-update promo tentunya, jangan sampai ketinggalan. Kalian boleh kasih kritik dan saran di kolom komentar biar channel ini juga berkembang, nggak kalah dengan channel-channel yang lain. Jadi jangan sungkan-sungkan buat kasih kritik dan saran di kolom komentar, ramaikan kolom komentarnya ya Sobat Bedilers. Boleh juga di like dan share ke teman-teman kalian. Baik, jadi seperti itu ulasan senapan PCP Passer kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu laras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.